Pak. Aduh, mana lu? Tumben udah tutup aja. Kebetulan gua mau ke rumah lu nih. Ngapain? Bentar ya. Nih. Apa nih? Motor lu. Udah laku. Alhamdulillah. Kebeneran banget gua lagi butuh banget ini. Ya. Thank you, Pai. Ya, gila. Thank you banget nih. Ya. Ya ih, gue geli ah. Ya elah, anjir. Gue juga kalau mau bakal pilih-pilih lah, gak bakal milih lu. Eh, ngomong-ngomong, emang kenapa sih lu jual motor lu? Ya, biasalah. Gue pengen mulai hidup baru gue, Pai. Oh, ya udah deh, Kak. Gue doain lu, semoga lu sukses dah, sohib gue. Amin. Gue pasti bakal kangen banget dah motor bareng lu ya. Tenang aja. Motor gue emang gue jual, tapi jiwa motor gue gak bakal pernah. Hehehe, keren dah, sohib gue. Eh. Ngopi dulu yuk. Nah, sebelum siap. Pulang ke Mang Rudi. Oh, siap. Biasa. Ayo. Masih buka dia. Yuk, makasih dong. Enggak. Rara, mulai sekarang kartu kredit dan mobil kamu ambil lagi. Kamu kasih uang jajan per minggu. Kenapa sih kayak yuk? Salah Rara apa? Salah kamu tuh banyak. Kamu harus belajar mandiri, jangan seenaknya. Ada apa dengan cinta? Selamat datang di Kafe Awapan. Ada yang bisa saya bantu? Kayak Indomaret aja. Sini. Kalau di sini yang paling murah apa ya? Yang paling murah teh? Shh, jangan berisik, malu atuh diliatin. Tenang, aman semuanya di sini mah, buat makanan, minuman dan kopi semuanya murah, tapi tidak murahan. Masa sih? Ya udah kalau kayak gitu, aku pesen kopi yang paling murahnya satu. Oke, okay, sama. Sama kentang gorengnya satu. Atas nama siapa teh? Atas nama Rara. Oke, tunggu sebentar ya, Teh. Oke, siap.
Teteh, pesenan es kopi yang paling murah, Teteh, sama kentang gorengnya. Kasih ya, aja. Silakan, Teh. Halo? Yang aku berapa? Teteh yang tadi pesen es kopi susu satu, kentangnya satu. Iya. Es kopi susunya 15.000, kentangnya 15.000, jadi 30.000. Wah, beneran murah ya? Pastinya dong. Keren banget ini kafe. Makasih ya. Sini-sini ya, Kak. Siap, makasih ya. Wih. Rame hari ini. Alhamdulillah, A. Sampai ayah hilang kalau lihat kafe tiap hari rame kayak gini. Apalagi Acep, bos. Biar ayah jadi hilang capeknya. Stikbar. Oh, ini udah catatnya tadi. Ini belanjaan buat besok, Kak. Oh, ini susu udah habis ya? Iya. Stok susu. Paling sama gula yang kayak gitu, Pak. Ya udah, siap. Ini aja tuh. Nanti pinta aja uangnya ke si Harbi ya. Oke, siap. Langsung aja. Oke, terima kasih ya. Ya. Kerja. Mulai joget. Itu beresin dulu. Udah buka kan ini? Oh iya, aku pesan satu kopi yang paling spesial di sini. Oke. Pegawai baru ya? Acepnya mana? Kenalin, aku Rara, pelanggan setia kafe ini. Rara. Ih, sombong amat. Barusan sama karyawan baru yang songong. Yang mana, Teh? Itu, yang itu. Oh, yang itu. Ya sih, Teh, emang songong, Teh. Yaudah, Teh, kalau gitu saya tinggal beberes dulu ya, Teh. Ya udah, makasih ya, ya. Acep. Mari, Teh. Gua denger kok apa yang lo ngomongin tadi. Asa pernah lihat? Di mana ya? Di mimpi kali. Oh iya, si cowok bus itu. Ini kayaknya orang galau akut deh. Siapa?
Nih, Raka. Raka. Kayak pernah kenal ya. Emang nih orang hidupnya pasaran banget. Itu buku dia. Iya. Buku dia. Si cowok Gus yang kemarin ngasih aku tempat duduk. Ternyata dia karyawan kafe yang sering aku datengin ke situ. Gimana kalau memang misalnya besok aku balikin buku ini biar sekalian ngobrol gitu sama dia. Katanya pasaran. Iya, pasaran sih. Cuma pasar warna-warni. Cakep. Cakep. Gak jelas, sumpah. Nah, ngopi dulu. Lu mau gak? Aku juga punya. Jamu herbal. Biar singset. Aneh. Emang lipstiknya dandanannya tebelan ya? Kena aja lagi. Kamu jadi pergi nggak? Jadi ikut nggak sama aku? Terah, aku masih banyak kerjaan. Ya udah deh kalau gitu. Neng mau ketemu Araka dulu ya. Tada! Kelakuan. Halo, Ak. Taranya udah pergi barusan. Ah, siap-siap kesini aja ya. Hati-hati. Ngapain balik lagi? Bukunya ketinggalan. Ya udah, gue angin. Doa, sana. Cuma untuk ngajarin bikin kopi doang. Jadi mending lu siap-siap sekarang. Ngomongin gue. Pak Ein. Bos. Woi. Bet. Ya.
Perhatiin ya. Kira-kira kalau aku ngelamar kerja di sini bakalan diterima nggak ya? Serius? Iya serius. Aku kan sekarang kere Jamila. Iyo. Jamila. Iya. Jatuh miskin sekali. Aku mencintaimu dengan cara-cara yang mudah. Membuatmu tertawa contohnya. Ini kan? Iya, ini buku kamu. Kamu ingat gak waktu itu ninggalinnya di mana? Seingat gua di bus waktu ada cewek rese, manja, kode-kode minta tempat duduk itu. Ih, kamu masih ingat aku? Ingat lah, gak mungkin lupa sama muka ngeselin kayak gitu. Kabar gembira, Teh. Iya, Acep. Ternyata lamaran kerja Teteh diterima sama si bos. Serius, Acep? Iya. Alhamdulillah. Besok Teteh udah bisa kerja di sini, Teh. Oh gitu? Ya. Acep, Pak Bosnya mana ya? Aku mau ucapin makasih sama bosnya. Sudah sini, Teh, bosnya. Sama-sama. Sekarang kerja ya. Jangan malas-malasan. Siap, Pak Bos. Ntar tutup kafe. Mau jalan gak? Mau ngajakin aku ngedate. Cari angin. Bukunya buat lo aja. Yakin? Banget. Gue udah gak butuh. Tapi jangan dikasih orang lain lagi. Iya, bukunya pasti bakalan aku jaga baik-baik. Ya, aku selalu deh sama kamu.
sih bikin kafe kayak gitu. Udah kopinya enak banget, terus harganya murah lagi. Maaf ya kak, waktu itu aku sangkain kamu pegawai kafe. Gak ketampang bos ya? Gak ada. Terus berapa lama kamu merintis kafe itu? 3 tahun. Cepet banget ya 3 tahun. Berawal dari? Dingin ya? Dingin banget. Itu ada si Rara. Oh, mana? Itu, semuanya. Ya. Rara! Kaget banget sih lo. Lo ngapain di sini? Biasalah, foto buat endorse. Pacarnya Yunda? Raka. Rahel, mantan tunangannya Robby. Nasib kita sama ya. Semoga mereka berdua bahagia. Hah? Emangnya kamu gak tahu? Robby dan Yunda batal menikah karena Robby ngehamilin cewek lain. Jadi akhirnya Robby nikahin cewek itu deh. Kalau Yunda, aku gak tahu lagi deh kabar tentang dia gimana. Eh, ya udah ya, Ra. Aku duluan. Kalian cari spot foto lain. Sampai ketemu di kasur. Dadah! Iya! Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Oh iya. Tadi lo nanya gimana gua mengawali usaha kafe ini. Semua berawal dari kehilangan. Oh iya. Gua paham kok. Gua gak mau dijadiin pelampiasan. Apalagi cadangan. Makanya gua putuskan untuk meninggalkan. Sisi lain dari si Raka yang tiis, puitis, dan masih sayang sama Yunda. Terus gimana kalau Yunda datang ke sini? Tiba-tiba dia jelasin semuanya. Dia minta maaf, kamu mau maafin gak? Allah aja maha pemaaf. Masa kita gak mau? Oh iya, gua tunjukin kata-kata keren yang ada di dalam buku ini. Salahmu telah kumaafkan, luka olehmu telah tersembuhkan. Tak perlu lagi merasa bersalah karena meninggalkan aku. Tak perlu lagi kau kasihani keadaanku. Hujan di kelopak mataku tak lagi memanggil namamu. Di dalam doaku, namamu telah tergantikan dengan nama yang baru. Puitis banget kata-katanya. Nanti baca bukunya sampai selesai ya. Masih banyak kata-kata keren di dalam buku ini. Enggak, aku gak mau. Aku pengen buku baru. Lo suka hiking gak? Atau aktivitas anak-anak gunung gitu? Aku bukan anak gunung, aku anak pantai. Ra. Banget ya. Iya, kayak kancut baru. Tapi aku takut Yunda datang lagi. Oh iya, btw kamu suka ya sama Raka? Bukan suka lagi atuh, Hel. Udah negret, udah sayang. Yaudah lah, yang penting jodoh aja lah ya.
Ya Allah, jodohin aku sama Raka ya Allah. Pokoknya jodohin, kalau emang bukan jodohnya, pokoknya jodohin aku ya Allah. Amin. Gimana mau dikabulin? Doanya ngotot gitu. Ih, biarin aja atuh, pokoknya ya Allah, jodohin aku sama Raka ya Allah. Pokoknya jodohin, 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 jodohin. Geo. Amin, jodohin. Pastikan matamu terbuka. Tidak masalah. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Ya udah, sampai dadah. Ya, jajan semalam beliin aku BH baru ya. Yang glow in the dark atau yang banyak mute? Brenda. Ih, kok gue ngeri ya? Ya udah deh. Dadah. Semangat ya. Oke. Cinta, kamu udah makan? Udah deh, aku jekin resello, mau enggak? Boleh. Oke, Beb. Oh iya, si Raka gimana sekarang? Oh, Raka. Dia udah kerja sekarang. Kafe yang kita datang kemarin. Oh iya. Ya udah, aku jekin sekarang ya resellonya buat kamu, Cinta. Iya, tunggu ya. Iya, Cinta. Telat 10 menit doang. Semangat kan? Semangat dong, demi kemajuan dan kesuksesan kafe makan. Semangat! Jangan bacot. Beresin tuh meja-meja. Ya pasti semangat atau bos kena ada hujan nanti. Awas! Eh, Aya. Emangnya kamu gak mau nerima cintanya Acep? Ih, Ted kan senyumnya kayak gitu. Kamu gak tahu emangnya? Kalau Acep itu sering ngelirik-ngelirik mesum-mesum gitu. Mesum, Tete? Ya mesem maksudnya. Si ayah mah beda dikit ini. Dilemesin aja kali ya, jangan dilawan. Apa yang dilemesin jangan dilawan? Gak apa-apa. Kerja, kerja. Jangan makan gaji buta. Ih, gak makan gaji juga udah buta. Buta karena cinta. Iya, 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 iya. Sedap, tarik banget tuh. Pesan kopi lah, masa bajigur? Ih, kamu mah jangan nyepelein lapang, ada pasti. Shh, bondor. Duduk, 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 duduk. Kamu pesan kopi kan? Iya. Duduk, duduk, duduk. Ih, iya lah, namanya juga kerja. Emang lu mau istirahat? Ya, aku seneng tau. Iya dong, saya seneng lah. Sendiri. Acep, kenal. Ini teman aku, Cep. Dia tuh sering di sini teh sama pacarnya. Hah? Pacar? Ih. Punya pacar, Hel. Kok lu bilang-bilang sih? Ih. Iya, dia tuh sering di sini teh sama giginya teh yang ada pageran gitu. Terus ganteng teh, terus ada lesung pipinya lah di pipinya teh. Ah, iya. Iya, lu gak bilang. Kok iya sih, Hel, kalian? Makanya kita gak mau ngomong, Ra. Takut reaksi kamu kayak gini. Ya Allah, kakak ipar. Beliin gue BH sama si Ibi ya. Ih, si goblok. Nas aing tegesian. Tapi, Hel. Bantuin aku dong. Bantuin.
bantuin aku, bilang sama Kak Iyo balikin fasilitas aku, well, please. Ed, itu bukan kekuasaan gue. Ih, enak aja. Jangan, El. Biarin aja dia kayak sekarang. Biar tahu rasanya hidup berjuang, bukan menampung tangan dan belas kasihan. Udah sana, Ra, kerja lagi, Ra. Sana. Ah. Wih, sehat-sehat. Duduk. Biasa, sehat. Sehat lo? Diam aja dia, nggak berubah-berubah dari dulu. Mana aja jarang kesan Mori lo? Ya, biasalah, ngurus warung, cengcilan. Sibuk sekarang gini-gini aja. Anak-anak yang lain mana nggak pada ikut? Enggak. Pada sakit kayaknya. Pada sakit? Sakit jantung? Motor aman-aman. Aman loh, itu dipajang. Satu lagi ada biasa di rumah. Jalan kaki aja sekarang kalau kesini juga. Awet, beris, awet. Baru dia. Baru ya? Belum ada sebulan. Raka! Woi, woi. Aduh. Gila teman gua. Rakaku. Gila kangen banget gua sama lu. Nginep kan? Lu main nyamper. Nanti bentar. Lah. Ngapain? Oh iya, anjing gue lupa. Dulu. Itu sahabat baik apa, bos? Bampai namanya. Batak dia lo, orang Medan, tau kau. Gue kesini cuma bawa kabar dari Yunda doang. Yunda? Iya, kemarin tiba-tiba dia datang ke bengkel gue, nanyain lu, Kak. Terus lu ngasih tahu gue ada di mana? Ya nggak mungkin nggak aku kasih tahu dong, Kak. Lu kan temen gua. Tapi ada hal yang paling penting, Kak. Apa tuh? Gua kesini mau nyamperin temen gua, mau lihat temen gua yang sukses ini. Say, lu tutup toples. gimana usaha lu nih? Ya beginilah, alhamdulillah. Warung kecil-kecilan. Apaan kecilan begini? Itu dari hasil jual motor kemarin. Alhamdulillah. Asik, teman gua. Tambahan kan. Tapi lu masih doyan motor kan? Oh, lu lihat. Gimana? Vespa. Sekarang gua mainnya klasikan, santai jadinya. Yang penting roda dua ya. Jiwa motor tetap ada dong. Oke, gua ada motor. Kak. Gua bentaran aja deh. Lah ngopi dulu, gua belum juga bikinin kopi. Besok customer gua mau jemput motor pagi-pagi, gua tidur cepet. So sibuk banget lu sekarang. Ya sibuk dong, emang lu aja bisa sukses, gua bisa dong. Udah gua balik. Bener ga ngopi dulu? Enggak, udah ntar gua nyamper lagi. Udah, thank you ya, sukses deh buat lu ya. Siap. Thank you ya. Hati-hati ya, bye. Dah. Yuk semua. Presiden apa yang lucu? Nggak tahu. Kim Jong Un. Lawakan Edgy tuh nggak? Para Kim Jong Un.
Kamu bisa anterin aku pulang nggak? Soalnya saldo gojek aku habis. Gue isin ya, potong gaji tapi... Nggak apa-apa. Ayo. Makannya apa? Nggak tahu. Bang Bang tabung gas. Bang Bang tabung gas. Siapa wakil presiden yang hobinya streaming? Siapa? Masa nggak penasaran? Tebak dong, namanya juga kan tebak-tebakan. Nggak tahu. Siapa? Muhammad. Ayo siapa? Siapa? Ya jelas. Muhammad Yusuf Kala. Nah gitu dong ketawa. Siapa orang yang selalu bikin aku bahagia? Lala. Serpihan luka terjadi. Akankah kau katakan? Pagi, Teh. Acep sini. Ya. Mana? Udah datang belum? Oh, ada. Tadi teh di ruangannya, enggak tahu murung terus, Teh. Oh, ada di atas. Ya. Kenapa? Gara-gara masalah kerjaan? Bukan, Teh. Setahu saya tadi malam ada mantannya yang ke sini. Jangan sotoy atuh, Acep. Ih, so tahu ya udah. Masuk. Kamu kalau lemas, kamu sakit? Enggak. Mau aku buatin teh enggak? Enggak usah. Enggak. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi semoga kamu terima. Semua tentang kamu, semua tentang dirimu, cinta itu kamu. Ku coba dengan syair lagu ini, lagu yang ku cipta hanya untuk dirimu. Semua tentang kamu, semua tentang dirimu, cinta itu kamu.
Udah Lara, mending kita ngopi yuk ke Mapan. Ya walaupun lo udah gak jadi karyawannya lagi, main-main aja kali kesana. Ya aku gak enak badan. Bukan badan kamu yang gak enak, tapi hati kamu. Udah lah sana cepet mandi. Ih jorok banget sih lo, 3 hari gak mandi. Gak apa-apa, yang penting kan cantik. Lagian mana ada cowok yang mau sama cewek jorok kayak lu. Iya 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 iya. Ambil sana 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 sana. Lagian kan sekarang Rara udah gak kerja di situ. Terus Rara juga udah gak suka kopi. Ya udah, kita nongkrongnya mah di mana aja. Cuman pengen beli dulu kopi Mapan. Sekalian mau balikin kartu kredit sama mobil kamu. Serius, A? Ya udah deh. Tapi kalau ke Mapan Rara tunggu di depan ya, A. Ya, serius. Ya udah itu sekalian ya, kasih tahu Rahel suruh siap-siap, nanti aja pun siap-siap. Tapi A janji ya, balikin semua mobil aku. Iya. Oke, lampu ini sudah diperiksa. Ya udah deh, aku siap-siap dulu ya. Bye. Kau datang untuk ya udah, Rara tunggu di sini. Jangan di situ, bisa disangka tukang parkir. Oh, sayang, nangis gitu mau. Ya udah ya, kita take away aja. Ya, kamu tunggu di sini. Siapa mbak? Anjing! Raka. Bukan anjing. Mantan yang anjing. Kita kan bukan mantan. Jadian aja belum. Mulai lucu nih orang. Kamu apa kabar? Baik. Oh iya, duduk. Berdiri lama Parises tadi. Biasa teh? Teh aja. Biasanya teh kerja bareng ya. Yaudah tuh ditunggu ya teh. Sejak kapan kamu minumnya teh? Sejak aku kehilangan. Oh iya kak, maaf ya. Aku gak bisa datang ke acara pernikahan kamu.
Gak apa-apa, santai aja. Selamat ya. Kafe kamu sekarang udah rame. Hidup kamu juga udah rame. Kan ada istri. Iya, alhamdulillah. Rencananya juga minggu ini aku mau buka kafe lagi di Jogja. Jadi untuk yang di sini biar istri aku yang urus dan aku bakal urus yang di Jogja. Wah, mantep tuh. Istri kamu mana? Kok kamu gak pernah kenalin sama aku? Sombong amat. Jadi kamu gak tahu istri aku? Hah? Makanya Rara, kalau orang ngasih surat undang itu dibaca dulu. Udah kok. Kalau udah gak bakal kamu nanya kayak gitu. Lagian boro-boro baca. Megangnya aja aku gemeter. Kemarin seingat aku, kamu naruh surat undangnya di tas itu deh. Coba buka. Di sini. Baca. Udah. Kenapa di sini nggak ada nama mempelai wanitanya? Kok kamu bisa-bisanya ketawa ya? Ngerjain orang? Gak ngerti perasaan orang? Kamu ngerjain aku? Makanya Rara, kalau apa-apa itu jangan emosi dulu. Kemarin pas aku ngasih surat ini nggak ada nama mempelainya, itu sengaja supaya kamu sendiri yang tulis nama kamu di situ. Lah tapi kan kamu nggak bilang. Iya kan aku niatnya mau romantis, cuma calon bini aku bego, main langsung pergi gitu aja. Udah dikerjain. Lagian kamu kapan romantis? Kita aja belum pernah pacaran. Terus sekarang tiba-tiba jadi calon istri. Gak penting Ra pacaran. Mending kita langsung menikah aja, ke pelaminan. Aku pikir kamu mau nikah sama Yunda. Dengernya aja aku nangis. Sakit hati banget. Badan aku gemeter. Sampai 3 hari gak mandi. Alah, itu memang dasarnya aja kamu malas mandi. Udah dong, jangan nangis gitu. Sini, sini. Udah, jangan nangis ya. Apa goblok? Iya, seneng dilamar. Iya, aku emang goblok. Acep, kok ada cincin? Ini.
buat aku. Aku sudah bahagia sekarang. Terima kasih telah memutuskan untuk pergi. Caramu menyakitiku kemarin adalah cara Tuhan mempertemukanku dengannya hari ini. Goblok. Apa sih ini mah? Serpihan luka terjadi. Akankah kau katakan bahwa aku yang salah lagi? Percayakan aku.